Polis Johor menahan 12 pegawai kanan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki bersubahat dengan geng Nicky. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, mereka yang ditahan membabitkan beberapa pegawai kanan daripada beberapa buah negeri antaranya Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Pecahan tangkapan adalah seperti berikut. Di Bukit Aman, tuan-tuan, kita tangkap seorang superintendent yang bertugas di JSJ Bukit Aman, seorang pemangkat inspektor yang bertugas di JIP Bukit Aman. Di kontijen Selangor, tuan-tuan, satu berpangkat DSP yang bertugas di JSDN IPK Selangor, satu berpangkat ASP bertugas di cawang khas IPK Selangor, dua inspektor, tuan, masing-masing satu bertugas di JSJ IPK Selangor dan satu lagi di IPD Ampang Jaya, tuan. Di kontijen Melaka, kita tangkap seorang berpangkat DSP bertugas di JSJ dan IPK Melaka Tengah. Di kontijen Kuala Lumpur, kita menangkap dua berpangkat ASP dan yang bertugas di JSJK dan JSJ IPD Sentul. Di kontijen Negeri Sembilan, kita tangkap satu berpangkat inspektor dan yang bertugas di Pulau Air Hitam. Dan turut ditahan, tuan-tuan, adalah dua pegawai SPRM Putrajaya dan seorang berpangkat penolong Pesuruhjaya dan seorang berpangkat penguasa, tuan. Dato' Ayub Han ditemui ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor di Johor Bahru tengah hari tadi. Suspek berusia 36 hingga 49 tahun dan ditahan dalam beberapa siri operasi bermula Rabu lalu. Semua yang ditahan disiasat bawah Seksyen 130V hingga Seksyen 130ZB Kanun Kesesaan dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Dato' Ayub Han berkata polis Johor akan terus menjalankan siasatan untuk mengenalpasti saki-baki individu yang terlibat dengan geng Nicky. 14 April lalu, Dato' Ayub Han berjanji bahawa pihaknya akan menahan mereka yang terlibat jika terdapat bukti. Katanya tindakan itu adalah paling tepat berbanding menyerahkan mereka untuk tindakan tata tertib.